Selepas tragedi tulip, aku ambil masa untuk prepare sebelum gym seterusnya. Slow bertukar, tiba-tiba ada helmet. Aku tangkap Tok Guru aka Meditite Water Terra daripada Raid. Kilat aka Luxio Water Terra pun join team aku lepas tu. Gym last kita, Ais. Gym test dia best, luncur-luncur. Aku pecahkan rekod dunia dengan catatan masa 40.66. Masa untuk Grusha. Grusha ni sebenarnya lelaki, itu je aku nak cakap. Entah macam mana entah. Balik ke fight. Kerang set up toxic spike dengan light screen. Dan hampir mati, nasib baik. Kerang dah jalankan tugas, aku ganti dengan buih. Aku ambil risiko yang paling tinggi dengan suruh buih guna rollout. Buih akan berguling sampailah dia penat. Rollout pertama, terbaik. Rollout kedua, terbaik. Ketiga, terbaik. Sampailah ace Pokemon dia, Altaria Ice Terra. Entah macam mana, tiba-tiba yang ni miss. Awang balas dendam dan fight pun tamat. Ini antara kematian Nuzlocke yang paling pedih aku rasa. Last aku rasa macam ni adalah masa Ayaya aka Raticate mati dekat Hard Gold Nuzlocke aku buat dulu. Selamat tinggal buih. Last gym settle 15/18, cap level 51. Tok Guru berubah lepas tu. Kilat pun sama. Aku buat beberapa raid lepas tu. Dapat Giraffe Raid Water Terra. Aku namakan Kak G. Lepas tu Nimble Water Terra. Tapi kenapa yang ni warna kuning ah? Shiny rupanya. Aku namakan dia Pantas. Aku tangkap abang kepada pening. Aku namakan dia Pening Bag. Dan akhir sekali Belut Zzz aka Electric Water Terra. Perjalanan perlu diteruskan.